ini saya ada mau cerita. Mari, saya sudah lapar, bro. Saat ini saya mau masak di warung, saya mau masak di rumah. Tapi saya malas, saya sudah capek, sudah pulang kerja, saya sudah capek. Sudah saya langsung pergi dan makan di warung makan. Kebetulan yang jaga di warung makan ini, orangnya orang Jawa. Kebetulan saya punya teman baik. Sudah saya, dia punya warung, saya masuk. Langsung sampai geser kursi kasar-kasar karena saya sudah rasa lapar sekali. Mas, coba mana nasi dengan sayur? Saya sudah lapar sekali. Apa mas bilang? Iya, sabar dong, pelan-pelan. Saya kan baru ambil makan ini. Iya, cepat sekali. Cepat sudah, bukan cepat sekali ya, cepat sudah. Masih lama sekali. Masa kamu pelan-pelan begitu? Terus, ya pas saya makan, selesai makan, langsung dia bilang begini sama saya. Betul. Makan itu kayak anjing sih ada. Kok bikin dusuk-suk keluar ini? Saya langsung diam-diam saja. Diam-diam saja. Maksudnya saya malas tahu. Lepas kirim makan, saya langsung geser kursi, saya keluar. Terus saya jalan. Terus dia bilang, Pace, saya mau bayar dulu. Bilang apa? Mau sampai ya? Mau pikir tadi anjing. Dia akan habis itu bayar. Terima kasih.